pada malam ni kita akan mencuba produk baru daripada Next Level Racing, iaitu HF8. So ini adalah salah satu sistem haptic feedback. Ya, yeah, haptic feedback. Kira susah, kira biasa. Okey, kalau haptic feedback ni susah kita nak cakap, Max, sebab orang tak tahu haptic feedback tu apa. Jadi senang nak cakap kalau korang main controller, daripada dulu kita ada benda perkataan DualShock. Itu adalah haptic feedback. Tapi yang tu untuk controller, untuk tangan. Betul-betul. Biasa kalau kalau sim racing dia ada feedback dekat force feedback dengan haptic feedback dekat wheel. Tapi yang ini untuk badan. So di full body control. Full body control. Kebiasaannya Max, kalau orang nak pakai, diorang akan pakai sistem yang kita panggil butt kicker. Betul. Tapi yang ni bike kicker dia dekat belakang aja, ataupun 2-3 bahagian yang kita nak letak. Tapi yang ni dia full body. Dia full body, dan lagi satu dia punya advantage, itu boleh nampak ini full system. Betul. Kalau biasanya dengan produk-produk lain, kita ada amplifier, kita kena beli bracket, kita kena beli banyak. Ini just letak dekat seat sahaja. Dan yang paling penting sebenarnya, Max, dia simple. Kita pasang, siap. Jadi, without further ado, orang Melayu kata, so kita akan buka dulu kotak ni, kita nak tengok apa yang ada dalam kotak ni. Jom. Jadi packaging ni, kita tunjuk packaging ni dulu lah. Dia macam gini je. Dia macam ni. Aku rasa macam beli bag bag laptop lah. Saya beli bag laptop. Tapi dia punya saiz lebih kurang sama macam tu je. So dia agak ringan. Dia ringan. Dia ringan betul. Dia bukan agak ringan, Max. This is basically ringan. So dia, tak banyak parang pun. Dia rasa macam pad yang killing. Yang apa tu yang dia selalu letak dekat office chair? Lapik tu kan. Dulu dulu kalau kau naik taksi, dia ada yang bintik-bintik tu. Tapi ni boleh rasa dia punya dari segi comfort, aku rasa memang best jugalah. Betul? Jadi kita nak tengok macam mana rupa dia ni. So dia tak banyak barang dalam ni. Dia ada cuma ada 3 barang sebenarnya. So ini dia punya wiring setup. Ada USB 3.5 connection, dengan ke dalam ni kalau tak silap ada power connector dekat sini. Ni power connector dia. Dan dekat sini kita ada, dia bagi siap semua plug. So kalau kau nak pergi ke US ke ataupun UK nak bawa sekali pun boleh juga. Satu set dia bagi. Macam mana dia punya cucuk dia? Dia USB. USB. Dia cucuk dekat PC lah. Dan dia ada power, and aku rasa ni master volume control. Kenapa dia ada volume control macam ni, Max? So basically benda ni dia punya transmit data dia adalah menggunakan audio. So ini dalam kategori apa yang kita selalu cakap dalam dunia audio sebagai sub-bass. So kita ada treble, kita ada tweeter apa semua kan. Lepas tu kita ada driver yang main speaker. Lepas tu kita ada subwoofer yang keluar bunyi tung-tung-tung kan. Ni sub-bass. So dia lagi rendah. Lagi rendah dia punya apa, frekuensi. So dia punya frekuensi sampai tahap kita tak boleh dengar sebenarnya, tetapi kita boleh rasa. Dan apa yang menarik dengan benda ni sebenarnya adalah dia modular. Jadi dia boleh pasang dekat mana-mana sahaja kerusi yang kita ada. Kejap lagi kita akan cuba pasang. Tapi macam saya kata tadi lah, basically dia tak banyak barang pun. Ni dia punya power adapter. Buka lah. So power adapter dia. Buka. Dia tunjuk power adapter dia rupa apa. Dia punya power adapter ni boleh buka-buka. So lock open. Yang ni kita kena tunjuk. Jadi dia ada banyak setup, orang kata plug point punya setup lah. Yang ni kita pakai yang dekat Malaysia, yang ni China. Ni UK eh? UK sama dengan kita. Ni US dan ni Australia. Dan ni kalau tak silap dekat beberapa country jugalah, EU. Most famously EU. So ni kita pasang kat sini. Dia punya rasa tu macam pegang pistol kan. Betul. Klap klap plepap. So kita gerakkan ni ke sebelah. So dah tak ada apa-apa sangat kat sini. So dia punya setup sebenarnya agak senang. Apa yang kita ada kat belakang tu cuma strap biasa je lah, macam lapik kursi office. So dia kita tengok dekat sini. So saya akan pusing macam ni. So dia pakai jenis
clip macam helmet lah lebih kurang. Apa nama binatang ya? D-ring ke? Bukan D-ring. Dia macam macam tu ah, back punya strap. Ah, back strap lah. Senang cerita. Yalah helmet CIDB. Apa pakai macam ni? Betul betul. Oh. Okey. So, tak ada apa-apa sangat untuk benda ni sebab dia straightforward gila. Yeah. Ada 3 barang je. So, kita akan cuba pasang and then kita tengok macam mana performance dia bila kita bermain dengan game. Ya, yeah, dan oh, kita... kejap. Dia bukannya kita nak kena bagi tahu disclaimer benda ni, Max. Benda ni dia sesuai untuk main dengan game FPS. Ya, yeah. So yang apa yang kita dengar asalnya produk ni daripada dunia sim racing dengan flight sim. Betul. Tetapi bila masa dia buat testing, dia terjumpa juga ada fungsi untuk FPS. Okey, ini masalah. Kalau kena tembak kat depan kau tak rasa. Dia kena tembak kat belakang. Kira kau kena sentiasa jalan belakang kau bagi orang tembak belakang ni baru rasa ya. Tapi kalau tembak depan nampak. Ah ya betul. Ya tembak belakang yang jadi susah. Ha. Jadi kau boleh tahu lah, kalau kena tembak kat bahu berbuk-buk macam dia itu. Dia sebelah kiri ke, daripada sebelah kanan, nak lari ke sebelah kiri ke, kanan ke, macam mana. So, kita akan cuba teori itu dekat FPS. Dan jadi kita akan main CS, dan kita akan pasang ni, kita akan main CS and then kita akan cuba rasa macam mana dia punya feel dia untuk pertama kali. Ya. Yeah. So, let's go. Jom. Jom. So kita dah nampak apa yang ada dalam kotak. Basically dia punya sistem agak senang je. Dia ada beberapa satu dua wire dengan dia punya pad dan that's the whole story. That's it lah. Ada satu je benda yang tak ada dalam kotak iaitu dia punya software. Kita kena download online. Betul. Dan kerusi. Kerusi dia tak bagi. So kita ambil kerusi todak ni daripada belakang. Kita akan cuba. Basically ni boleh kirakan universal fitment. Ya betul. Dia boleh masuk apa-apa saja kerusi selagi muat lah. Yeah. Sebab dia punya belakang ni dia yang strap ni dia boleh yang strap ni dia boleh kecilkan besarkan lah. Ya, yeah, so kita boleh adjust macam tu. So benda ni boleh kirakan saya rasa daripada semua produk NLR yang kita pakai pada hari ni this is the easiest one lah untuk installation. Betul. Dia ada 3 step je sebenarnya. Okay. So yang bawah ni kita takkan pasang apa tali dia sebab nak kena buka apa semua kan. Yeah. Jadi basically bawah tu kalau kita tengok dekat sini kita boleh buka kan? Buka ni lepas tu kita ikat dekat bawah kan? Ya. Dan yang ni atas ni kita masuk je belakang. Macam tu. So itulah dia. Lepas tu kita nak ikatkan, kita boleh ikatkan pakai dengan strap ni. Betul. Yeah. Kita just ketatkan je ni. Ya. Yeah. So dan selepas pump tu, dia secure. Step 3 pump. Kita just plug in. So power supply akan masuk ke dalam sini dan supply ke komputer data apa data link dia pakai USB. So dia boleh pakai USB dengan ni. Okay, so untuk komputer untuk PC dia pakai USB tetapi untuk konsol dia menggunakan audio jack. Yeah. Okay, so dia dua sistem yang sama tapi data transmission yang berbeza lah. Okay. So, kita akan cuba untuk main CSGO dengan benda ni. Ya, yeah. So kita akan cuba dengan memakai PC dengan USB link dan selepas tu nanti kita boleh tengok dia punya software pula. Betul. Let's go. Jom. Okay guys, so sekarang kita dah boot up, kita dah pasang yang ni belakang ni. So kita dah boot up game CSGO, CS yang baru tu. Okay. So, sekarang kita nak rasa macam mana dia punya rasa lah. Basically setiap kali ada bunyi dia terasa guys. Macam untuk explain dia punya setup pada masa sekarang kita dah masuk dalam software HFS yang datang dengan kerusi ni. Kita kena download online, dia datang free with the pad. Dan kita sekarang pakai dia punya default setting iaitu virtual sound card. So dalam virtual sound card dia akan ambil sub bass information dan dia akan translate kepada vibration. So kalau nak tengok movie ke ataupun nak tengok game ataupun main game yang tak supported by HF8 sebenarnya boleh still pakai. Boleh, boleh. Kita nak dengar lagu tadi pun kita boleh pakai benda ni lah sebenarnya. Tadi kita dengar lagu Black Eyed Peas pun sedap juga. But this is the fun part of it. Bila kau jalan macam contoh aku main CSGO sekarang ni guys. So bila kau berjalan dia bila kau berjalan, dia rasa macam, uish, sekejap. So, kau dengar tadi bunyi, tak. Wah, macam tu kan. Dia belakang pun, macam tu. Kalau tiba-tiba dia belakang. Macam mana nak cakap lah sebab benda ni tak ni tau.
dia tak nampak, tak visual lah. Dia benda ni tak optik. Tapi kita ada rasa. Betul. Ini boleh kira dalam mode mono lah, lebih kurang. So dia akan ambil signal daripada game dan dia akan translate ke atas, ke bawah, ke mana-mana lah. Aku suka bila part dia berjalan. Basically bila dia berjalan, dia macam dia rasa dia pop. Ya. Oh, this is fun. Immersive? Okay, tapi fun, yes. Ya, benda ni boleh kirakan immersive daripada segi kalau macam korang memang suka audio. Ya, pakai betul. Pakai headphone yang memang jenis high quality dengan ni, kau akan rasa macam dalam duduk dalam power gum. Ah, yes, ya. Exactly. Betul, betul, betul. Dia rasa macam woofer power gum, betul. Macam IMAX kan. Ada lagi tu, ke belakang kabel-kabel. Nah, tu dia. Dia dah pro. Saya dah lama tak main, so kena bagi kat pro. Tapi best lah, best. Okay. This is the thing eh, kau tengok eh. So every time dia ada that tembak punya sound, dia ada tembak punya sound tu, dia akan bergegar kat belakang. Tapi okay, satu benda yang aku perasan Max, aku bukan manusia yang main game bersandar. Ya. So untuk orang yang main game tak bersandar, kau kena bersandar lah. Dia memang kena biasakan dengan diri bersandar. Bersandar, betul. Sebab benda ni memang kena ada contact dengan kulit lah. Dia bukan macam bak kicker. Bak kicker dia gegar ni. Dia hold lah, betul. Dia, bak kicker dia gegarkan the whole system, the whole rig lah. So untuk yang ni dia bergegar based on belakang ni, dia punya touchpad. Jadi kau kena letak badan dekat touchpad ni. Okay. One thing yang aku perasan, sebabkan kita tak guna game specific punya sound, game specific punya setup, jadi kita dia akan catch semua sound yang ada. So orang lain punya sound yang tembak-tembak pun kau akan rasa have to feedback tu kat belakang. So kita akan cuba pula untuk main game racing kejap lagi Max. Betul. So dengan itu, sebelum kita lari daripada sini, kita ada pada masa sekarang kita pakai software HFS daripada Next Level Racing. So kita mungkin boleh tunjuk dia punya software lah kot. Sekejap, ada orang lapang muka. Ada orang, ada. Wuih. Lepas tak? So ni dia punya software dia. Okay, nanti kita akan clip macam mana software dia punya rupa. So dia ada banyak game yang dia support lah. Satu Corsa, Satu Corsa Competition, Automobilista, F1, The Rally, Forza, Motorsport 7 pun dia apa dia support, Forza Horizon. The best part about benda ni sebenarnya adalah untuk game creator, dia mengikut sistem. So dia ada gear shift, dia ada brake, dia ada rev limiter. So semua benda tu dia akan berikan efek yang berbeza, Max. Betul. Dan juga untuk Microsoft Flight Sim pun dia ada juga dia punya specific DCS dengan Microsoft Flight Sim pun. Explain pun ada. Explain pun. Ya tu. Dia ada explain sendiri. Dekat situ pun ada juga dia punya feeling untuk bila kita gerak ataupun tekan throttle afterburner apa semua, dia akan ada rasa jugalah. And that is game specific. Tetapi kalau ada mungkin game ataupun ada something yang kita tak boleh pakai dalam HFS, jangan risau, kita ada solution lagi satu, iaitu pakai SIM hub kalau silap. Ada certain information yang kata kalau kita nak apa, kita nak pakai SIM hub pun boleh sebenarnya. So sebelum kita pergi ke simulation, aku nak try satu benda. Rasa macam tak kusi urut tu. Betul-betul macam bawa Subaru kan. So kita nak tengok video YouTube ataupun apa-apa pun dalam setting ni. Ni boleh kira kalau dalam dunia bug kita, this is the generic setup. Nak tengok movie ataupun kita nak tengok video YouTube ataupun nak dengar lagu pun, kita pakai yang virtual sound card. Okay, ini aku nak bagi tahu korang. Tadi dalam video tadi tu, dia ada certain part yang creator tu tak ref. And bila kereta tu tak rev, dia silence completely. Then when the car start to rev balik semula, then dia bukannya macam tiba-tiba terus kuat tak, dia
dia gradually zoom, ikut dia punya RPM. Wow, that was really good. Yeah. So dia memang boleh kira kan agak responsif juga. Ya, yeah, betul. So okay, so kita akan cuba pula dekat kita punya sim racing. Let's go. Jom. Jom. Okay, so kita dah pasang HFA dekat rig Next Level Racing FGT kami ni. So pada masa sekarang, sebelum kita start dengan test, kita akan tunjuk dia punya setting bila kita masuk dalam game specific mode. So kita ada game specific mode untuk Assetto Corsa yang kita akan try. Jom. So bila kita tengok dekat screen ni, dia punya Assetto Corsa punya main page. Dan dari sini kita boleh check dia ada beberapa fungsi yang memang dah pre-built dalam software ni. Oh. So kita ada gear shift, brake, rev limiter, acceleration, speed, engine RPM, ground effect. Ground effect ni bila kita jalan kat atas tar, especially kalau kita pakai kereta open wheel macam Tartus ni, memang boleh rasa dia punya effect tarmac. So dia ada rumbling sikit lah. Lepas tu suspension, so kalau dia ada naik turun kiri kanan, dia akan buzz sikit lah. So itu dia dia punya setting. Dan setting ni kita boleh custom semua. So kalau kita tengok dekat brake ni kan, saya buka yang ke depan, depan ni sekali je yang kita pakai. Kalau rev limiter saya nak semua, kalau acceleration pula kita letak dekat belakang sini. So dia punya effect, so kita boleh customize macam mana dia punya perasaan untuk bagi dia jadi lagi detail sama eh. Dari segi kita kata feedback untuk pemanduan lah kira kan. So for free software yang datang dengan equipment ni, boleh kirakan agak teliti jugalah. Especially kalau Assetto Corsa yang apa saya dengar, iRacing dia dah dapat setting yang memang tune lah. ACC pun dah ada geng yang dah ada set up. And kita boleh sebenarnya ambil setting tu, setting daripada member, dan kita boleh import export juga lah. So kita boleh save benda tu sebagai satu file dan export saja. Terus. So mungkin kalau member dah ada setting yang sedap tapi setting tu orang tak sama, kita boleh tolonglah. Tolong-menolong. Macam biasa through Discord ke apa. So without further ado, jom kita try test kereta. Kita pakai dekat Tartus FA01 dekat Sepang. So yang menarik Max eh. Waktu dia idle terasa rumble kat sini eh. Ya, betul. Dia macam vuh, rasa macam engine tu tengah idle lah dalam kereta. Macam kalau saya tekan sikit je kan, dia sikit je. Tapi kalau saya tekan kuat, dia terkena rev limiter tu, boleh rasa dia boleh pop. Okay, so dah keluar dari tepi. Kita ada gear change effect. Bila kita main gear change, kita boleh, saya dah set gear change untuk burst dekat sini ataupun keluar feedback dekat sini. So dia akan replicate G-force punya feel. Dia ada terasa sikit macam. Yes, betul. Oh, ini kalau main pakai benda ni dan main pakai VR, dia lagi immersive lah sebenarnya. Especially untuk racing game. So kalau macam sini, saya selalu suka nak ambil curb sikit kat sini. Kita boleh rasa curb sebelah kiri, sebelah kanan. Spin pula. Dia jalan tutup Max. Jalan ni tutup. Ingat nak pergi ke. Tak pergi salah. Tak pergi salah. So dari segi tyre feel pula macam mana Max kalau secara general ni? Actually agak bagus. Kita sekarang pakai the red drive wheel. So bagi saya untuk masuk dalam race competitive setup macam ni pun dah okey. Especially for iRacing, sebab iRacing kan yang as we know ada banyak pro driver yang pakai haptic feedback macam butt kicker ataupun apa kan. Ni boleh kirakan cost effective method untuk dapat feedback. Betul. Kita boleh rasa curb dan kita boleh rasa traction. So mungkin orang tak tahu kenapa kita cakap haptic feedback is actually really good untuk competitive. Okay, so selain bila kita dalam sim racing, kita punya orang kata cue ataupun kita punya feedback kita untuk kita buat sesuatu keputusan cuma mata dengan tangan. Ya. Jadi dengan haptic feedback, kita akan dapat feedback berbeza dari segi
braking, dari segi kita punya tayar loose grip. So semua benda tu bermainkan peranan untuk kita punya pemanduan menjadi lebih, orang kata, lebih efektif lah. Untuk setup yang macam yang Max kata tadi, sebab dia ada setup berbeza dari segi butt kicker, dia ada base shaker, ada M lah, ada dia punya apa mounting apa semua. Yang itu dia agak mahal dan setup dia tu agak leceh sebenarnya sebab dia banyak benda yang kena buat. Tapi untuk yang ni dia sarung macam yang korang tengok tadi, dia ada strap-strap je. So sarung, then on dia punya apps, terus boleh setting ikut kehendak yang kita nak dan terus boleh drive. Itu dari segi orang kata effectiveness dia, orang Melayu cakap. Dan kalau kita tengokkan daripada segi driving teknik, macam kat sini saya tak perlu tengok dekat tayar untuk tahu yang saya dah klik kerb ni. Saya pergi ke sebelah sini, saya akan sentuh kerb ni sikit je untuk dapatkan racing line. Benda ni kita boleh fokus dekat bagi tumpuan dekat apa yang kat hadapan. So bila kita dah masuk dalam selekoh tu, kita boleh rasa, kita boleh pakai feel. Lebih kurang macam kereta betul. Okay, selekoh ni susah sikit kan. So kalau kita dah ada throttle, saya boleh rasa dekat sini. Dari sebabkan saya dah letak acceleration kat ni, saya boleh rasa dia punya traction sikit. Dia punya traction. So kalau dia loose traction, dia akan rasa kosong. Dan bila dia ada traction, dia akan ada rasa rumble tu. So ini memberi orang kata feedback kepada kita secara dari segi badan untuk tahu macam, oh aku dah overshoot, aku dah tayar tak grip. So benda-benda macam tu lah. Ya, macam ke situ tadi kita boleh rasa bila saya spin tadi, yang belakang terus kosong. Kosong, ya, ya betul. So kita sebab macam mana saya tahu lah, sebab saya pegang kat sini. Dia punya rumble tu dengan sampai kat sini pun dia rasa. Dia punya rumble effect pun agak kuat. Saya pun terkejut juga sebab dia punya driver, kalau dalam dunia sub-base, kira driver ni ataupun dia punya haptic engine dia ni sebenarnya agak kecil. Betul. Tetapi dia punya effect agak besar. So kita tahu yang dia pakai komponen yang agak kualiti tinggi juga lah. Tu satu. Nombor dua, dia ada feedback control tu betapa berapa kuat kita nak. So kita boleh set individually each setup. Macam tadi Max ada tunjuk yang setup untuk depan, untuk belakang and so on. So andai kata contoh rev limiter cuma nak 50%, so dia, kita boleh letak benda tu untuk setiap tu mana kita nak, 50% depan, 50% belakang, ikutkan lah kita. Jadi benda ni boleh setting juga dalam dia punya apps. So kita boleh setting location, lokasi mana dia keluar, dan juga dia punya intensity ataupun dia punya volume lah. Dalam dunia buat kicker, kita selalu fikir pasal volume. Volume, betul. So Max, persoalannya dekat sini Max, untuk orang yang mungkin baru nak beli buat kicker kan, tapi macam kita tahu lah, kita pun tahu yang buat kicker ni leceh nak setting apa semua. Adakah benda ni alternatif yang bagus? Saya rasa untuk orang yang baru nak berjinak dengan dunia haptic feedback ni, saya rasa ni option yang bagus untuk start, untuk mula. Ada kemungkinan later on down the line kena pakai buat kicker yang 5 ataupun 6 biji ataupun benda lain. Sebenarnya boleh juga pakai in conjunction dengan benda ni. Betul. So kita, saya pun dah tengok beberapa reviewers dekat online yang cakap dia orang punya preferred setup untuk haptic feedback untuk race sekarang pakai HF8 dengan butt kicker. So butt kicker tu dia kuat sikit, dia ada volume. Tapi ini dia ada finesse, dia ada butiran lebih sikit. Dia ada details lah. Orang Melayu kata dia ada details kan. Okay. Jadi untuk cost, dari segi cost effectiveness untuk produk ni HF8 susah pun nak sebut, nak kena ingat HF8. So untuk produk HF8, okay, so untuk produk ni dia punya harga, price ni lebih kurang 1000 ke 1000 lebih macam tu. Korang boleh check dekat website Lazada, ada official store, ataupun korang boleh check dekat, rasa dekat Banliong pun ada jual. Okay, apa yang kita cakap sebab apa dia cost effective? Sebab kau cuma perlu beli satu ni je. Ya, dia kalau butt kicker, dia perlu beli butt kicker dan aksesori yang berbeza-beza. Ya, kita perlukan butt kicker, kita perlukan amp, kita perlukan apa, sound card kalau kita nak buat yang dengan cara betul. So benda tu semua pun ada cost tambahan dengan dia punya bracket sekali.
So it depends on pricing and depends on brand. Untuk pada saya, kalau kata kita baru nak bermula dalam arena haptic feedback. Okay, untuk baru nak bermula dalam arena haptic feedback, ini adalah satu alternatif yang bagus. So Max, macam mana dari segi apa? Orang kata dari segi dia punya kebebaluan dia. Kebebaluan eh. Secara overall lah, kita kata nak buat penggulungan macam itu. Ya. Bagi saya memang seronok, sebab kalau bat kicker ataupun sistem yang high end yang berpuluh-puluh ribu yang kita boleh nampak kadang, benda tu spesifik dengan SIM. Kalau saya nak pakai dekat rig, lepas tu nak pakai dekat flight SIM ataupun pakai untuk tengok movie, kita kena buat setting lain. Kita pun buat setup lain, kena cari bracket lain, mungkin M setting semua kena tukar. Oh ya, yeah, sebab dia bracket positioning is based on tyre positioning kereta. Oh ya, yeah, betul. So kalau dengan ni, dia all in one solution untuk bukan saja untuk main SIM, tapi kalau kita nak main game lain macam FPS tadi. Kau just imagine kalau main game hantu macam mana eh? Ni mungkin idea untuk video nanti. Kan, kalau kita main game yang macam ada jump shot kan, tiba-tiba macam wah, mesti kita tu, benda tu dah lah dia bergegar kan. Jadi kita mesti lah kita peranjat kuasa dua. Yalah. Kan? Ya, itu point yang interesting juga, sebab ada juga orang yang pakai ni walaupun dia tak main game, dia pakai untuk tengok movie. So ini pun lagi satu use case. Dengan virtual sound card tu kita boleh tengok movie, so boleh bayangkan kalau kita ada movie file yang ada Dolby Surround, Dolby Stereo ataupun Dolby Atmos, dia boleh pakai in conjunction dengan HF8 ni untuk tengok. Generate lebih orang kata detail dia punya experience lah. Lagi puas lah. So sebagai all-rounder, and also dia compatible dengan SIM hub. Itu benda yang penting juga. Boleh kirakan agak istimewa juga lah. 2.10, not bad. Biasa saya 2.12 je dalam kereta ni. 2.10 laju sebab dengan benda ni dia 2.10. 2 second guys. Benda ni tambah 2 second. Jangan main-main juga tu. So itu dia lah HFA. Oh, tolak 2 second. Tambah lah. Sebab dia laju 2 second. Dia laju 2 second. Tak ada benda ni 2.12. Ada benda ni 2.10. 2 second guys. Sebab bila biasa nak dapat 2 second ni kena habis 7,000. So itu yang istimewa tu, bila kita dah dengan kereta open wheel ni, bila kita dah sideways sikit, kita boleh rasa yang belakang tu dah keluar. So itulah haptic feedback, dunia haptic feedback dan produk Next Level Racing HF8. Macam kita dah cakap tadi, harga dalam lingkaran RM1,200. Available from Ban Leong, official distributor in Malaysia. Dan ya, saya boleh kita boleh katakan lah yang benda ni sebenarnya sangat recommend, sebab bukan saja daripada dunia sim racing, dunia flight sim boleh pakai, dunia first person shooter pun boleh pakai, dan juga dunia movie going ataupun nak tengok movie dekat Netflix apa semua pun boleh pakai juga. Dan ini bukan untuk PC saja, kita boleh pakai untuk Xbox, PlayStation dan juga Nintendo Switch. So semua konsol yang kita ada kita boleh cucuk lah. Macam kita title tadi, dia ada untuk 3.5 punya jack tu. So boleh cucuk, boleh syusyuk. Boleh syusyuk dan terus pakai. So yang apa yang kita tahu dalam PlayStation semenjak PS3 ke PS4, PS3 dia memang ada sistem inbuilt dalam PS, dan Xbox pun ada something similar. Dia seakan Windows special, so dia ada special sound, dia teknologi yang dia boleh feed through the 3.5mm jack. Betul. So memang ni compatible dengan semua teknologi tu lah. So aku rasa moral of the story, kita boleh recommend. Okay, so kita ucapkan terima kasih kepada Next Level Racing sebab bagi kita peluang untuk test benda ni. Rasa feel the experience orang kata Max. Betul. So itu dia, terima kasih kerana sudi join kami, dan kita akan berjumpa lagi. Bye for now.